BHS, The Art of Craftsmanship. Inilah anak tapir dari pasangan tapir bernama Willy dan Novi. Awalnya anak tapir tersebut tidak mau jauh dari Novi sang ibu dan dedaunan yang menjadi santap makanan siangnya. Namun lama-kelamaan anak tapir yang belum diberi nama tersebut tampak lincah berlari-lari di sekitar kandangnya. Anak tapir tersebut merupakan keluarga baru Kebun Binatang Bandung yang lahir Agustus 2021 lalu. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat atau BBKSDA Jabar yang berkunjung ke Kebun Binatang Bandung mengapresiasi pihak Kebun Binatang Bandung yang berhasil mengembangbiakan tapir. Karena mengembangbiakan tapir merupakan hal yang sulit sekalipun di alam bebas. BBKSDA Jabar sedang menyiapkan nama yang tepat untuk anak tapir tersebut. Jadi hari ini kami berkunjung ke sini, kami dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat di bawah Kementerian KLHK. Kami berkunjung ke sini dalam rangka Hari Marga Satwa Internasional. Yang berkunjung ke sini untuk melihat salah satu keberhasilan dari kebun binatang ini adalah memperkembangbiakkan tapir, Tapirus indicus. Ini ada berapa sekarang? 8 ekor anakan. Saat ini Kebun Binatang Bandung memiliki 10 ekor tapir dan semuanya dalam kondisi sehat. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.